anggota DPRD DKI Jakarta terpilih untuk 2019 hingga 2024 dari fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN, Farazandi Fidinansyah mengatakan, pemerintah tak perlu terburu-buru dalam mengambil tindakan ihwal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kalau saya melihat sih secara urgensi belum ada, karena harusnya kalau ada komunikasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, masalah ini bisa ditata sebetulnya. Jadi kayak menurut saya butuh komunikasi yang lebih intensif aja. Tapi kalau solusinya langsung pindah dan membangun di daerah yang baru, saya rasa itu membutuhkan proses yang agak panjang. Nggak bisa terburu-buru, karena faktornya banyak. Faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosiologi, ekologi, banyak sekali yang harus dibahas. Jadi saya berharap pemerintah, sekalipun mengambil keputusan disetujui atau tidak, tidak gerasak gerusuk.